So, okey, jadi kita akan bergerak lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kita punya masa ada lagi. Kawan-kawan kita yang duduk register lagi. Kita akan... Mati lita sini. Tak, macam. Aku dapat S. So di sini di dalam KB Sun Huat sekarang ni proses pendaftaran semua ahli ataupun grup konvoi run di sini dan mereka akan dapat baju dan tukar baju untuk photo session dan kita juga akan ride menggunakan baju berwarna kuning dan besok akan menggunakan baju long sleeve berwarna biru dan di bahagian belakang berwarna kuning. Okay. Oh, ada penera. Jangan InsyaAllah di situ kita akan atur lain. Saya akan bagi briefing lain. Macam mana kita nak lead sampai ke mic sedang insyaAllah kita group foto dulu. Dengan kali kata saya ucap assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kepada Kevin Zuhan. Aku Kevin Tyler membuat Kevin Zuhan foto. I want to have double ristretto blended cream. The new one. Double ristretto blended cream. Sekejap kan? Sekejap. Ini yang tak ada gigi-gigi dalam itu kan? So sekarang ni dia orang tengah checkpoint dekat Kaltank, Juru, isi minyak dan breakfast. So abang dengan Faizal sekarang ni kita orang lari masuk ke Starbucks untuk dapatkan kopi dulu untuk refresh pagi ni guys. Watch it. Yeah.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Guys, sekarang ni abang baru sampai di R&R Simpang Bulai. So kita orang pit stop sekejap motor-motor cup untuk refill dia orang punya minyak. So kita nak ada sesi bergambar sekejap di sini sebelum kita nak ke Tapah. So kita akan berhenti di Tapah untuk makan tengah hari nanti. So cuaca hari ni memang okey. Keadaan cuaca memang sangat elok dan kita orang sangat enjoy ride hari ni walaupun abang tak ride. So jom kita nak tengok dia orang sesi bergambar dulu guys. Okay, so menariknya kita ada invitation daripada rider seorang dan beberapa lagi rakannya daripada Thailand juga sertai konvoi untuk ke Jam Blue Yamaha kali ni. Okay, go! Jutro, Indah Dua. Ha? Indah Dua. Ada bangunan retro Indah Dua kan? Retro ni lah apa dulu. Ni dia 3 hari ni. Tengok Pak Bu duduk sembang. Mek elok ni. Mek elok. Mek elok. Ada lain dia orang. Orang lain Jam Blue depan, dia Jam Blue belakang. Jam Blue belakang. So kalau kata ni nak promo kedai. Depan ni. Dia tu. Seorang dia yang pakai lagu ni. Dia bagi 4 kau, dia bagi 4 kau. 7-4, 7-7. Tu dia. 7-4, 7-7. Dia main dah, dia main dah. So sekarang ni abang berada di R&R Tapah. So kita mau berhenti makan kat sini. Lepas makan Mr. William belanja semua makan aiskrim. So selepas makan aiskrim ada yang tunggu untuk solat Zohor, untuk jamak sekali asar. Dan yang lain sedang berkumpul di belakang abang ni untuk photo session sekali lagi di R&R Tapah. So semua orang sekarang ni dah kenyang, rehat sekejap, mata dah layu. So kita photo session dulu guys. Sekarang kita berhenti di Ulu Bernam, R&R Ulu Bernam untuk filling petrol. Dan semua rider tengah bersiap sedia untuk meneruskan perjalanan ke Maek Serdang dalam Carnival Jam Blue Yamaha.
boleh lah. Kalau nak tak dalam, kita mampu. Untuk malam ni, kita tak dalam tu. Besok pun tolong lah. Ada orang juga. Bagaimana ada orang juga. So motor team KPSHM PSR Racing Team dah arrive dekat MAPS Seredang. So sekarang ni dia orang dalam proses buat turun bike nak masuk ke dalam booth RK. So right guys, selesailah sudah hari ni kita punya perjalanan daripada Pulau Pinang tadi. Kita bawa racing bike daripada tim KBSHM PSR Racing Team yang mana menggunakan rantai dan sprocket daripada RK, bawa ke MAPS Seredang ada naik. So perjalanan tadi betul tak pukul apa ni? Betul tak tadi pukul 9 pagi. 9 pagi. So kita sampai sini lebih kurang pukul 3:30. Berapa kali berhenti tadi? 4 kali berhenti. 4 kali berhenti. So kita berhenti peak yang pertama tadi di Bukit Gantang. Ya, Bukit Gantang. Lepas tu Simpang Pulai. Simpang Pulai. Tapuah, kita makan tengah hari di Tapuah. Dan yang terakhir kita berhenti Sungai Buloh. Refuel last di Sungai Buloh dan terus. Sebab kita konvoi tadi bukan saja big bike, malah kita juga konvoi dengan motorcar macam Y15, Y10, skuter pun ada dan sebagainya. NMAX. So tank dia orang tak besar. So kena banyak kali refill. So enjoy lah ride walaupun slow-slow dan hari ni weather memang sangat menarik. Weather awesome. Awesome. Panjang jalan tak panas. Tapi tak panas pun nampak buang jaket semua. Panas lah juga. Tetapi weather memang okey. Setiap kali berhenti air kita laris. Laris. So satu truck kita bawa penuh air. Penuh dengan air. So setiap kali berhenti semua peserta konvoi dapat minum unlimited iaitu yang disediakan oleh pihak KB Sun Huat Motor untuk semua konvoi ke MAPS Seredang. So besok besok kita akan ke sini pada pagi lagi. Sehingga petang event bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. So kita akan banyak habiskan masa kita di booth RK. Betul. So korang yang nak tengok racing bike daripada tim KBSHM PSR Racing Team yang menggunakan rantai dan sprocket daripada RK, korang kena datang besok. Besok kena datang. Rider-rider KBSHM juga akan berada di sini sepanjang hari. Dan korang juga boleh jumpa dengan Abang QLC yang mana akan juga berada di sini. Besok ada konsert. Ada konsert? Ya. Yeah. Besok bukan Faizal Mustaqim. Bukan Faizal Mustaqim. Tapi Faizal Tahir. Faizal Tahir. Ya. Yeah. So saya akan bergambar dengan Faizal Tahir esok. Kita berdua akan bergambar. Alright lah guys, video ringkas sampai kat sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Buat diri channel. Bye guys. Bye.